Oke guys, sekarang jam 12 dari Teras Gadok. Kita mau ke Kampung Ulin Adventure ya, mau booking buat camping. Nih, jalan alternatif. Jalan alternatif ke Taman Safari. Masuk ke apa nih? Suka kali ya. Ini ada Cikgua Soft Opening Promo. Jadi ada Cikgua, wisata agro, coffee shop, resto, kafe, sejarah, hotel, camping. Macam-macam di sini ada guys. Baru Cikgua. Joy Abdullah Alatas. Pertigaan dari sini kita ambil kanan ya ke arah Citeko aja terus. Oke. Jalannya bagus tuh, jalan alternatifnya. Pokoknya ikutin aja yang menuju ke arah Taman Safari ya. Guys, kita rehat dulu ya. Ini jalan yang alternatif ini yang tadi dari belokan ke kanan, ini kurang recommended deh. Tuh tanjakannya curam banget tuh di situ. Ya, turunannya juga. Kalau Xenia Avanza sih bisa, tapi kalau mobil-mobil besar nggak recommended ya, jalannya kecil. Ini lebih bagus tadi kita ambil ke Cisarua aja ya. Kalau motor sih nggak apa-apa, aman aja kalau motor, cuman kalau malam aja hati-hati. Ya. Ini tinggal 2 kilo lagi ke Kampung Ulin. Kita go. Lanjut. Ketemu jalan bagus lagi ya guys ya. Tuh. Ke sana ke Gadok, Bogor, Jakarta. Ini Taman Safari. Tuh. Kanan.
kita ambil kanan. Ini view-nya bagus banget ya, jalan alternatif ke Taman Safari. Tuh, kalau Gunung Gede Pangrango-nya bagus aja tuh. Itu begini di rest area Citeko, 100 meter tuh kayaknya di sana. Rest area Citeko. Keren. Itu Kesono Alam. Ini ke Gayatri. Kita Kampung Alam lanjut terus Gayatri Mountain Adventure. Luar biasa ya. Gayatri, berkata-kata. Kita udah sampai Kampung Ulin ya, suasananya kayak di Dieng ya. Diengnya puncak. Tuh, bagus. Gede Pangrango-nya kelihatan. Ini Pegunungan Kencana. Jalannya bagus ya. Bromelia Mountain. Mountain Brom, kita atas ya, Kampung Ulin. Motor Scoopy. Kampung Ulin. Mobil masuk gitu muter jadinya. Jalan sini ambil kanan. Ambil kanan. Enggak muter. Aman. Aman nih. Kampung Ulin. Gunung Kencana. Gunung Kencananya yang ini atau yang ini ya? Yang ini. Yang ini kan? Dia agak di ini nih. Halo guys, gimana kabar? Semoga sehat selalu ya. Kali ini Ngiri Traveler ngajak camping online ya di camping ground namanya Kampung Ulin Camping Park ya. Ini lokasinya di Citeko Cisarua Bogor ya, Jawa Barat. Ini agak unik, vlognya dibuat selama 2 hari ya, tepatnya tanggal 4 Maret dan 5 Maret 2022 yang kemarin ya. Kenapa 2 hari? Karena pas lagi tanggal 4-nya Ngiri Traveler lagi mau mengeksplor jalan alternatif ke puncak ya. Buat teman-teman yang suka terjebak macet di jalan raya puncak, ini bisa jadi jalan alternatif ya. Jadi patokannya teman-teman kalau dari Gadok itu ambil aja arah Pasir Muncang, ambil kanan ya, kalau dari arah Jakarta keluar tol tuh ambil kanan terus. Nah ini jalannya oke ya, udah bagus, terus mulus, bisa dua mobil lah, aman lah ya, jadi seperti itu. Dan selama perjalanan teman-teman bisa lihat ya, ada beberapa kafe misalnya kayak Teras Gadok, luar biasa lah itu kafenya, jadi bisa mampir di sana juga gitu ya. Terus ada Raya Food Garden. Jadi jalan alternatif ini recommended ya apabila jalan raya puncak tuh macet gitu ya. Nah balik lagi ya ke Kampung Ulin. Nah Kampung Ulin ini posisinya bersebelahan dengan Gayatri Mountain Adventure. Nah tuh kelihatan tuh, itu Gayatri itu. Itu yang banyak tenda-tenda, itu di Gayatri Mountain Adventure ya, luar biasa ya. Dia langsung view-nya langsung ke Gunung Gede Pangrango. Dan tetap di sebelah kanannya lagi ada Sono Alam ya. Jadi di Citeko ini banyak camping ground, jadi recommended banget buat teman-teman bersama keluarga atau handai tolan bisa camping di sini. Karena udaranya sejuk, view-nya luar biasa, bisa lihat Gunung Gede, Pangrango, Gunung Salak, perkebunan teh, terus di kejauhan ada Gunung Kencana juga. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe, like, and komennya. Terima kasih ya. See you. Guys, sekarang kita sampai di ini ya, Kampung Ulin. Aduh, suasananya kayak gini. Kita mau pasang tenda dulu, flysheet dulu. Ini Gunung Kencananya. Ini Gunung Gede Pangrangonya di sana. Gimana, Kak? Dingin nggak? Dingin banget. Oke.
Sudah ada tanda-tanda mau berdiri, guys. Ini tendanya. Tarik sana dikit lagi, Kak. Gimana? Yang sana nih. Sudah pakai playseat yang baru. Oke. Keren. Di mana, Kak? Kampung Ulin. Dingin ya? Kampung Ulin. Kita mau Ulin. Oke. Tenang, ntar diperkuat. Alhamdulillah, guys. Tendanya udah berdiri ya. Walaupun belum sempurna, tapi lumayan lah ya. Kayak gini. Ini tancap aja untuk melawan angin. Ada listrik juga. Oke. Mantap. Ini toiletnya ya, dekat musola ada toilet jongkok juga. Tuh. Bersih nih. Wah, bisa mandi nih besok pagi. Guys, sekarang tanggal 5 Maret ya, ulang tahunnya kakak. Kita masak ayam. Ya, ini tadi nasi kuning. Sama nasi kuning. Nasi kuningnya udah ready. Kakak tuh, nasi kuningnya. Tahun. Alhamdulillah ya, keren. Ya, gini nih suasana hujan. Suasana di luar hujan, guys. Aduh, tenda bocor lagi. Tapi alhamdulillah bawa dua tenda. Ntar kita bisa malam lah. Kalau udah cuaca bagus, kita kalau nggak pakai kanebo, kita ini kan. Tadi gini, guys, ada cerita kita apa ayamnya satu hilang dimakan sama kucing garong, guys. Jadi cobaannya kalau di kampung Ulin ini ada kucing garongnya, guys. Yang lagi ulang tahun. Nah, kok ini basah? Tadi Abi. Tadi Abi. Main itu. Di mana? Di dalam tenda. Kita mau masak apa? Telur dadar dulu ya. Lagi isan nih, guys. Telur dadarnya. Ayamnya udah oke. Okay. Ya. Wow, masih kuning ya. Yang ulang tahun lagi masak-masak telur dadar omelet. Omelet kampung Ulin. Ini suasana tendanya bocor kita ya. Kurang sip lah kalau hujan. Karena flysheet-nya terlalu kecil nih, ukuran 2 meter, harusnya 3 meter nih bentangannya. Biar aman gitu tendanya. Oke, okay. Tidak waterproof, guys. Oh, masak telurnya dua nih, guys. Oh. Ya, gimana suka duka hujan-hujanan di kampung Ulin? Ya, jadi kita mengalami musibah. Di sini ada air, rembes. Di sini juga. Gitu ya? Tapi dikit sih, cuma kenapa dia rembes ya? Oke. Okay. Terus tadi ada air terjun jadi basah. Nah, ini lampunya bagus banget tuh. Kita mau tumpengan. Tumpengan ya. Oke. Okay. Jangan lupa subrek. Makan nasi kuning dulu, guys. Aduh, udah belepotan nih ngomong. Nasi kuning di segimana, Pak? Segini. Lagi. Jadi kita masak lagi. Makan nasi kuning dulu. Ayo, di kampung Ulin. Nanti basah. Suasananya kayak gini nih, lagi hujan. Repot. Ya. Nah, jangan lupa. Aduh. Subscribe. Oke. Okay. Ada timun juga, kita bawa timun, guys. Kakak, selamat ulang tahun ya. Pakai ini. Semoga. Aduh, Umi bajunya basah gitu. Nggak kelihatan. Nanti ini nggak masuk angin. Nggak masuk angin. Gimana tuh? Kalau dikena air terjun. Pakai celana Abi aja. Abi bawa kan celana pendek. Celana pendek bawa. Kakak diperhatiin pakai ini, Kak. Gimana? Guys, ini ada kucing garong, guys. Kalau di kampung Ulin, guys. Jadi kalau bawa daging atau ayam, hati-hati. Lincah dia. Ini bocornya di sini ya, di ujung-ujung. Karena nggak
ketutup flysheet. Tuh di ujung-ujung. Masak kopi dulu ya guys. Kita masak kopi dulu. Ini kopi Torabika. Guys, ini jam 4 kayak gini suasananya guys. Banyak angin. Anginnya gede. Aduh, dalam tenda. Aduh, beser. Karena dingin jadi bawahnya mau tipis terus guys. Aduh. Ini suasana jam 4 pagi ya. Anginnya besar ya. Alhamdulillah cerah. Maksudnya nggak hujan ya. Itu suara anginnya mantap. Halo, selamat pagi. Ini dari Kampung Ulin. View-nya kayak gini ya. Kalau pagi perkebunan teh. Itu ada kafenya juga. Banyak lampu. Tenda-tenda. Kita ini. Ini lagi masak kopi. Tuh ada kucing garangnya tuh. Mantap. Sekarang jam 6:15. Lagi. Udah mulai agak terang ya kelihatan view-nya ya. Tuh Gunung Kencananya tuh, Gunung Kencana. Itu kan damar langit daerah sana, Mi. Iya kan? Terus ya puncak lah. Terus aja. Itu Bogor tuh di sana, Bogor. Oke. Ini lagi kita lagi memasak kopi dulu. Oke guys, bisa dilihat ya footage waktu di malam harinya ya. Jadi ngiri traveler ini datangnya terlalu sore. Pas sore datang, ternyata kalau di Kampung Ulin anginnya besar guys. Jadi ngedirin tenda atau flysheetnya agak kesulitan ya, agak kesulitan. Jadi pas lagi malam, pas lagi masak-masak tuh hujan, hujannya juga cukup luar biasa gitu ya. Sampai kita ke tendanya bocor ya, merembes air dari bawah atau dari samping ya. Ini dikarenakan karena pemasangan flysheetnya yang salah ya. Sebetulnya jadi ngirit traveler itu bikin punya flysheetnya nggak terlalu lebar 2x4 ya, seharusnya beli aja yang langsung besar sekalian gitu ya, untuk bisa menutupi tenda dan tempat aktivitas memasaknya gitu ya. Tapi ngirit traveler males beli flysheet lagi karena sudah ada 2 flysheet yang ukuran 2x4-nya itu ada 2 gitu ya. Jadi istilahnya tidak ada akar rotan pun jadi, tapi akhirnya ya seperti itulah. Tenda kemasukan air, orang masak juga pada ini kehujanan. Tapi di situ ya suka dukanya kalau kita camping ya. Dan kebetulan juga di sini kakak lagi ulang tahun, jadi kita masak nasi kuning ya. Nasi kuning malamnya dengan menu tadi telur dadar dan ayam goreng ya. Walaupun ada sedikit gangguan ya, gangguan ada kucing garong juga gitu ya di sekitar Kampung Ulin. Kucingnya warnanya hitam, lucu lah, diusir nggak mau gitu. Ya berkesan lah ya, diganggu sama kucing garong yang ikut mau makan nasi kuning sama ayam juga gitu. Mungkin itu informasi tambahan. Silakan ikuti lanjut nonton vlog ini. Terima kasih.
jahe ya? Ini kopi. Kopi. Ini jahe. Apa? Jahe. Jahe. Mantap. Nih guys, kita dapat gangguan dari kucing garong nih. Nggak mau kemana-mana. Cari makan terus kerjanya. Siapa kau namanya? Wah, si kucing garongnya nggak mau keluar guys. Masih santai. Ada kue juga nih. Dengan view panas. Panas ya, dengan view apa? Kebun teh. Kita minum jahe. Oke. View-nya udah mulai terang. Kita ngopi, habis ngopi kita ngedron. Biar agak terang sedikit. Ini view-nya. Pagi ini udah jam 6. Itu gunung rencananya. Gunung gedenya ketutup ya. Agak ketutup itu pohon. Ini sunrise-nya. Lihat sunrise di pagi hari. Wow, keren. Ini ada musyola, coffee shop, warung makan, toilet. Kampung Ulin. Itu Gunung Salaknya kelihatan dari sini. Nah, itu tenda. Ini The Traveler. Masak apa nih? Spaghetti ya? Nih. Yeah. Spaghetti. Hah? Spaghetti. Masak apa nih, Kak? Spaghetti. Ini masak apa nih? Daging seekor. Ush. Dagingnya. Daging apa ini namanya? Seekor. Seekor. Dari Jepang guys. Wah, makin berisi. Makin berisi. Gayatri itu. Sibuk banget gak? Spaghetti. Mantap. Spaghettinya udah beres. Ininya kita ayam, daging. Yes. Mantap. Wah, seru. Asiknya. Bagi-bagi ransum. Jaringnya mana sih lagi? Udah sukses. Ini daging apa tadi, Min, namanya? Saikoro. Ini ada spaghetti, ada nasi kuning. Kombinasi ya, kombinasi yang tepat. Selamat makan. Ini ternyata bumbunya beda ya, yang rada muda sama yang agak gelap nih. Tapi kepedasannya hampir sama mungkin ya, Mi? Ini punya... Makan apa, Kak? Makan spaghetti sama daging. Kita bungkus. Terus kita makan deh. Di Kampung Ulin, mantap. Sekarang jam 9 kurang 15. Makan-makan udah beres. Ya. Ini mau istirahat dulu sebentar. Langsung sebelum hujan ntar kita pulang. Rada-rada mendung. Gunung Salaknya nggak berawan ya. Jam 9, tapi pegunungan Kencananya tuh berawan. Gunung Gede Pangrango-nya enggak. Oke. Teman-teman, vlognya nggak terlalu lama lagi ya. Tinggal berapa menit lagi. Nanti di setelah drone footage ini ada footage apa lokasi ayunanku, spot foto yang menarik ya di Kampung Ulin. Jadi jangan lupa kalau ke Kampung Ulin foto-foto dulu di apa spot ayunanku ya.
Terus sebelum drone footage ini tadi teman-teman bisa lihat ya, kita ngirit traveler apa sarapan spaghetti ya, masak spaghetti plus apa dicampur apa masak daging wagyu juga ya, dengan suasana sarapan di kebun teh yang sejuk ya udaranya, jadi luar biasa lah ya. Recommended banget Kampung Ulin ini untuk teman-teman bisa camping atau datangi bersama keluarga dan handetolan ya, karena recommended banget lah kalau kita melakukan apa aktivitas camping di sini. Terus juga nanti di ending vlog ini teman-teman bisa lihat ngirit traveler pulangnya via Gadok ya. Jadi supaya teman-teman familiar lah ya lihat jalan Megamendung apa alternatif Cisarua Gadok yang sudah bagus ya, yang sudah bagus. Jadi supaya bisa melihat suasana jalannya. Mungkin itu saja vlog dari Ngirit Traveler. Oh ya, sebelum selesai vlog ini, Ngirit Traveler mau menginformasikan ya, waktu lagi di Maret, waktu lagi camping di sini, itu biayanya ya per orang 30.000 ya, kalau camping 30.000 30.000 per orang ya. Terus untuk mobilnya parkir camping gitu ya di sebelah tenda istilahnya camper van itu 100.000 per mobil. Jadi kemarin habis 190.000 ya. Jadi karena ngirit driver 3 orang gitu ya. Itu dapat fasilitas biasa air bersih, WC-nya juga oke, terus di situ juga kita dikasih fasilitas listrik ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau mau ngecas apalah, aman. Jadi sudah ada fasilitas, dikasih fasilitas listriknya juga. Sama oh ya, untuk kayu bakar 20.000. Kalau mau pesan kayu bakar ada satu ikatnya 20.000. Mungkin itu saja penjelasan di akhir vlog. Thank you, jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Sekarang udah 11:30, kita bubaran dulu ya. Bye-bye Kampung Ulin. See you tomorrow. Guys, mau pulang terhenti dulu karena di depannya ada tulisan gini, camper van only, camp lucu ya. Terus di situ ada ayunan tuh. Kita lihat di sana ya. Mobil parkir situ, kakak mesir. Yuk. Tuh ada tenda disewain juga tuh, lokasinya tuh aman dari hujan. Seru nih tendanya. Waduh. Wah, ada yang di sana juga ya. Keren. Menyendiri di sana. Private. Ayunanku, guys. Lihat, guys. Bagus ya. Si Black Sin ya di bawah. Wah, ini ada juga nih view spotnya gini. Bagus di depan Gunung Kencana. Enggak. Enggak apa-apa. Ayo goyang dikit lagi. Siap itu. Bagus. Bagus. Udah. Oke, so guys, itu aja ya vlog di Kampung Ulin. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you.
ya, pertigaan ini ada pesantren modern, jangan ke kanan tapi ke kiri ya. Kiri. Oke.